itu ada anak kucing. Ya Allah, kasihan banget. Ini pasti terpisah sama induknya deh. Kita bantu ya teman-teman, kasihan. Kalau misalnya kotor aku bersihkan. Ih, dilalerin, ya Allah. Kamu biar sehat. Sini, Ming. Oh my god. Dia ada luka di sini. Oke, jadi aku mau pergi. Cuma aku mau nengok kucing-kucing aku. Mereka biasanya suka main-main sama ayam tuh. Leon udah kelihatan. Aku memastikan kalau kucing-kucing aku aman-aman aja. Wah, ini dia, siapa ini? Wally. Wally si bawel. Gak ada bubu. Jadi di sini emang tamannya luas, mereka nyaman. Bubu, kamu ngapain? Kamu jagain gabah ya? Banyak apa namanya, ayam. Mereka bermain-main sama ayam. Ih, itu ada anak kucing. Ya Allah, kasihan banget. Ini pasti terpisah sama induknya deh. Leon sama Elmo, kamu. Kita bantu ya teman-teman, kasihan. Tapi aku nggak mau bawa ke rumah. Kalau misalnya kotor aku bersihkan. Ih, dilalerin, ya Allah. Aduh, aku trauma teman-teman kalau ada kucing yang dilalerin. Meng. Meng, meng. Meng, sini, meng. Meng. Sini, meng. Kamu dilalerin. Sini makan yuk, kamu biar sehat. Sini, Meng. Ih. Oh my god, teman-teman dilalerin. Ini gimana caranya supaya nggak dilalerin? Sini, Meng. Sini, Meng. Meng. Sini, Meng. Kamu jauh-jauh dari laler. Oh, kamu pup ya? Oh, tuh teman-teman dilalerin. Mungkin aku bersihin sebelum pergi ya, kasihan. Ini untung ada sumur. Kita bersihin dulu sebelum terlambat dan sebelum lepas semak. Ini kucingnya cakep. Meng. Meng. Aku nggak bawa tripod ya. Ini ada tempat ini buat makan. Kita kasih. Aku kebetulan bawa tisu teman-teman. Sebentar ya. Aku lepas helm dulu. Kirain siapa? Aduh, aku taruh sini dulu deh helmnya. Tadi lupa nggak taruh di mata. Dia nurut banget kucingnya. Aku lepas tas dulu ya. Tuh, aku bawa tisu. Memang aku kalau kemana-mana suka bawa tisu. Dan kemana-mana juga aku suka beli makanan. Bawa makanan kucing buat iteng atau kalau ketemu kucing di jalan. Meongnya masih berantakan teman-teman. Ini kayaknya kucing yang ditinggal sama induknya ya. Tuh, ini meongnya masih berantakan. Jangan sampai dia dibilatungin, karena aku pernah ngurusin
kucing, anak kucing yang lahiran ternyata dia dibelatungin. Ada sabun gak ya? Ini harus pakai sabun. Leon, nurut banget kucingnya, ya Allah. Ini bukan sabun. Ini enggak ada sabun. Gimana ya? Saya masak pakai sabun. Ih, dilalurin ya Allah. Aduh, aku enggak bawa minyak kayu putih, harusnya harus pakai minyak kayu putih biasanya. Buat kucing yang penyakitan itu atau laler, dia takut minyak kayu putih. Aku harus bawa ke rumah, tapi aku yang mau pergi. Oh my god, dia ada luka di sini, teman-teman. Ada lukanya. Sian. Ntar kalau aku pulang ya, Neng, urusin lagi ya, ini sementara ya. Atau kamu berjemur aja. Sian, ya Allah, nurut banget kucingnya. Cewek-cewek ya. Oh, cowok. Nih, makan dulu ya. Makan. Mau enggak ya? Coba. Mau makan enggak? Nih, makan. Oke. Ya, mau makan teman-teman. Alhamdulillah. Lalerin ya Allah. Ini kita pindahin ya ke tempat yang lebih nyaman. Di sini karena banyak nyamuk, banyak laler, aku juga dinyamukin. Namanya udah sore. Oke, kita pindahin. Yuk. Diliatin Leon sama Wally. Punya teman baru ya. Tuh kasihan luka teman-teman. Oke, udah pindah. Kucingnya udah pindah. Nanti ditambahin lagi makannya. Aku pergi dulu sebentar. Tadi pas mau mindahin kucingnya, HP aku jatuh. Untung gak jatuh ke sumur. Itu dari kosan nomor 1. Sebenarnya orang-orang di sini tuh pada suka kucing. Jadi nggak masalah kalau misalnya aku merawat kucing. Tambahin lagi. Tambahin segini cukup kali ya. Mungkin aku panggil Leon, anak-anak Bubu, Wally sama Emma buat nemenin. Meng. Mudah-mudahan gak dilalerin lagi ya. Ini sisanya aku taruh sini.
lagi. Jangan di kolong, Nak. Mana ya? Jangan di kolong. Nanti ketabrak celaka. Sini dulu aja. Ya, aman.